Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الله رحمة ورحمكم الله. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auli Rahman wa Auli Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan minggu yang lalu telah dibahas oleh Syekhul Islam tentang Al-Ma'iyah, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Disebutkan oleh beliau berdasarkan dalil atau nas Al-Quran bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya itu ada dua macam, kebersamaan secara umum dan kebersamaan secara khusus. Al-ma'iyatul 'ammah, kebersamaan Allah secara umum dengan hambanya, artinya adalah Allah melihat, Allah mengawasi hamba-hambanya, Allah mendengarkan semua ucapannya. Ini namanya kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya secara umum. Ilmunya Allah bersama hambanya. Sedangkan zatnya Allah ada di atas langit, ada di atas al-arsy. Ini al-ma'iyatul 'ammah, kebersamaan Allah secara umum. Dalilnya sudah disebutkan, yaitu Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kebersamaan ini adalah kebersamaan dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah di mana-mana bersama manusia. Namun zatnya Allah ada di atas langit. Ini kebersamaan Allah secara umum dengan semua manusia, yang mukmin, yang kafir, yang munafik, yang musyrik, yang bid'ah, pelaku maksiat, semuanya bersama Allah dalam artian Allah selalu melihat mereka, selalu mendengar ucapan mereka. Kemudian al-ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah secara khusus, yaitu bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan perlindungannya. Sebagaimana dalam kisah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dalam dua asal, ketika beliau dikejar oleh kaum musyrikin ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menasihati atau mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq yang ketika itu merasa khawatir atas diri Nabi SAW, karena musyrikin semakin mengejar beliau dan semakin dekat dengan beliau. Kemudian Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Arti bersama kita di sini yaitu Allah akan selalu melindungi kita dan Allah selalu akan menolong kita. Ini arti al-ma'iyatu al-khawfah, Allah bersama hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dengan pertolongan dan dengan perlindungan dan pertolongannya. Kemudian beliau mengatakan, falau kana ma'nal ma'iyati annahu bidzatihi fi kulli makan tanaqadul khabaru khasu wal khabaru al-am. Seandainya yang dimaksud dengan kebersamaan Allah itu kebersamaan dengan zat Allah di segala tempat, maka tentunya bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ayat yang berkaitan dengan kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Seandainya dikatakan Allah itu bersama manusia dengan zatnya, tidak ada bedanya antara Rasul dengan
orang-orang musyrikin, semuanya bersama Allah dengan zatnya Allah. Ketika Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih karena Allah bersama kita. Kalau bersama kita dalam arti zatnya, maka tidak ada bedanya dengan orang musyrikin. Orang musyrikin nanti kalau mengatakan, jangan khawatir karena Allah bersama kita juga. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi dalam Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Namun karena Al-Quran ini dari Allah, tidak akan mungkin terjadi pertentangan. Oleh karena itulah, dalam Al-Quran tadi disebutkan, ada kebersamaan Allah secara umum. Mencakup semua manusia yang kafir ataupun yang mukmin. Adapun kebersamaan Allah secara khusus, yaitu bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa saja. Dalil makna annahum ma'ha'ula'i binasri wa ta'yidi duna ula'ik. Bahkan makna yang benar dari al-ma'iyah, kebersamaan Allah secara khusus, yaitu Allah bersama mereka dengan pertolongannya dan dengan perlindungan serta penguatannya, pengokohannya. Dan bukan bersama mereka kaum musyrikin dengan pertolongan dan perlindungannya. Dengan orang musyrikin, Allah bersama mereka dengan pengawasan dan penglihatan serta pendengarannya. Adapun bersama orang beriman, Allah menolong dan melindungi mereka di kala mereka dalam mara bahaya. Kemudian Allah berfirman, "Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah." Ini juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 84 terkadang disalahpahami oleh sebagian orang, terutama yang beraliran wahdatul wujud, yang mengatakan Allah di mana-mana. Mereka terkadang menggali Al-Qur'an untuk melegalkan kesesatan mereka atau kekufuran mereka, menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja dia di mana Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata mereka ini menunjukkan Allah di mana-mana dengan manusia, dengan zatnya, dan juga Allah bersatu dengan manusia. Padahal konteks ayatnya menunjukkan bahwasanya kebersamaan tersebut hanyalah kebersamaan ilmunya Allah dengan hamba-hambanya, bukan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam surah Az-Zukhruf ayat 84 Allah berfirman, "Dialah Allah yang di langit sebagai sembahan dan juga di bumi sebagai sesembahan." Artinya adalah huwa ilahu man fis samawati wa ilahu man fil ardi. Kalau orang-orang yang masuk ke dalam jebakan atau jurang wahdatul wujud mengatakan Allah adalah sesembahan di atas langit dan Allah sesembahan di atas bumi, artinya Allah di mana-mana, di langit dan juga di bumi. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Allah adalah sesembahan yang disembah di langit oleh para malaikat dan juga Allah disembah oleh manusia yang ada di bumi. Allahu Ahad, Allah Maha Esa, tidak di mana-mana. Allah hanya di atas aras, Allah hanya di langit. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, lebih dari satu. Padahal Allah mengatakan Allahu Ahad. Maka arti Allahu adalah sesembahan di langit dan Allah sembahan di atas bumi, artinya bahwasanya Allah itu disembah oleh para mereka yang ada di atas langit dan juga yang di atas bumi, yaitu para manusia dan al-jin. Demikian pula Allah berfirman, "Walahul masal a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Bagi Allah sifat-sifat yang maha tinggi di langit dan juga di bumi. Artinya semua makhluk yang ada di atas langit ataupun yang ada di bumi, mereka meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang mulia dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ar-Rum ayat 30. Demikian pula Allah berfirman, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh." Allah itu di langit dan di bumi. Nah, kalau secara zahirnya kata kelompok wahdatul wujud, oh berarti Allah di mana-mana, Allah bersatu di langit dan juga di bumi. Ini jelas-jelas pertentangan dengan ayat yang lainnya, padahal sudah kita jelaskan tidak mungkin terjadi pertentangan. Allah mengatakan Dia Ar-Rahman alal arsy istawa, Dia bersemayam di atas arsy, bukan di bumi, bukan di mana-mana. Oleh karena itulah ayat ini artinya bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang wahdatul wujud, namun artinya Allah sesembahan yang ada di atas langit dan Allah juga sesembahan yang di atas bumi ini.
Kama fassarahu a'immatul ilmi, sebagaimana hari ini telah ditafsirkan oleh para ulama, para ahli tafsir. Kan Imam Ahmad wa ghairi, seperti Imam Ahmad dan selainnya, mereka mengatakan annahu ma'bud fis samawati wal ard. Ya, kalau kita buka tafsir ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, surah Az-Zukhruf ayat 30, ayat Az-Zukhruf ayat 84, Ar-Rum ayat 30, demikian pula Al-An'am ayat 3, maka kita akan mendapatkan tafsirnya mereka satu, yaitu bahwasannya Allah merupakan sesembahan al-ma'bud yang disembah di langit dan juga di bumi. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh kelompok Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah di mana-mana, di langit dan di bumi, ya Allah bersama makhluknya. Manunggalin kaulah kusti, bersatunya makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan tafsirnya para ulama, bukan tafsirnya ahli sunnah, namun ini adalah tafsirnya ahli bidah, di antaranya kelompok at-tasawuf. Fa'ajma'a salaful ummah wa immatuha anna rabba ta'ala ba'inun min makhlukatihi. Ulama salaf sepakat dan para imam-imam ahli sunnah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ba'inun min makhlukati, terpisah dari makhluknya. Tidak bersatu sebagaimana keyakinan wahdatul wujud. Allah ba'inun min makhlukati, Allah terpisah dari makhluknya. Yusafu bima wasafa bihi nafsahu, dan kewajiban seorang muslim mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Tidak boleh menambah-nambahi. Tidak boleh menambah-nambahi sifat Allah seperti sifat wahdatul wujud tadi. Allah tidak di mana-mana, Allah di atas arsy. Maka kewajiban kita menetapkan Allah ada di atas arsy, bukan di mana-mana. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu. Dan kewajiban seorang muslim mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling tahu tentang Rabb-nya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Rasulnya. Maka kita wajib menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan juga yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul bertanya aina Allah, di mana Allah, kepada seorang budak perempuan atau budak jariah, budak perempuan tersebut mengatakan sama Allah di langit. Ini sifat Allah, Allah sifatnya di atas langit, tinggi di atas langit, bukan di mana-mana. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal. Manusia itu berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas, bukan di bawah. Li'anal asfal laysa min sifatir rububiyah wala uluhiyah. Dan beliau mengatakan karena sifat bawah, kalau Allah di bawah itu berarti Allah atau tidak sesuai dengan sifat rububiyahnya Allah ataupun uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesepakatannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak dahulu kala dan sampai sekarang. Mereka menetapkan bahwasanya Allah ada di atas langit sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang sesuai dengan yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang muslim menetapkan yang sudah ada dalam Al-Quran, yang sudah ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Min ghairi tahrifin, tanpa diselewengkan maknanya. Allah di langit, ya katakan Allah di langit. Jangan ditakwil-takwil. Allah punya wajah, katakan Allah punya wajah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh diselewengkan. Jangan mengatakan, maknanya adalah kekuasaan, bukan wajah. Kita katakan ini adalah menyelewengkan ayat atau mana ayat dari yang sesungguhnya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Allah mengatakan tentang sifat orang Yahudi, yuharrifuna kalimatan mawadi'i. Mereka suka mentahrif, menyimpangkan atau menyelewengkan makna ayat atau kalamullah. Maka seorang muslim wajib menjauhi sifat-sifat orang Yahudi. Namun sangat disayangkan sebagian orang gembar-gembor ingin melawan Yahudi, padahal mereka mengikuti jejaknya orang Yahudi, yaitu suka mentakwil atau mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til, jadi tidak boleh kita mengingkari sedikit pun dari nama atau sifat Allah. Seperti kelompok Al-Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka mengatakan kalau Allah punya nama, punya sifat, kata mereka, berarti Allah banyak. Karena namanya Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kalau begitu Allah itu banyak. Padahal tidak mesti.
Ya, yang punya nama banyak, yang punya sifat banyak, tidak harus banyak zatnya. Satu zatnya terkadang punya banyak nama, terkadang punya banyak banyak sifat. Ya, Nabi Muhammad SAW punya beberapa nama, Muhammad wa Ahmad, Al-Mahi, Al-Aqib, dan seterusnya, sebagaimana yang beliau terangkan sendiri. Dan beliau punya banyak sifat. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasul punya banyak nama, rasul punya banyak sifat, zatnya satu. Allah Subhanahu wa taala walillahil masal a'la. Ya Allah, zatnya satu, namanya banyak, sifatnya juga banyak, sifatnya mulia, namanya juga yang terbaik. Namun kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Makanya mereka, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka kelompok Jahmiyah ini seolah-olah mereka itu menyembah zat yang tidak ada di atas muka bumi ini atau yang di atas langit. Karena apa? Kalau Allah dikatakan tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah tidak ada. Karena sesuatu yang ada itu pasti punya nama, pasti punya sifat. Kalau namanya tidak ada, sifatnya tidak ada, berarti tidak ada. Makanya kata Imam Nuqayyim beliau mengatakan al-mu'attilu ya'budu adaman. Ya, kelompok Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah seolah-olah mereka menyembah sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, sekali lagi, sesuatu yang ada wujudnya itu pasti punya nama, punya sifat. Ya, dan terkadang banyak namanya, banyak pula sifatnya. Tidak boleh orang itu mentahrif ataupun mentaktil, mengingkari sama sekali. Dan taktil dibagi oleh para ulama menjadi taktil kulli wa taktil juz'i. Kelompok Jahmiyah tadi menolak semuanya. Namanya ditolak, sifatnya ditolak semuanya. Ada lagi kelompok yang menetapkan sebagian, mengingkari sebagian yang lainnya. Yaitu kelompok Mu'tazilah dan kelompok Al-As'ariyah. Ya, kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Allah Al-Alim namun tidak punya sifat ilmu. Allah Ar-Ra'uf tidak punya sifat rahmah dan seterusnya. Ini adalah kelompok Al-Mu'tazilah mengingkari nama dan mengingkari sifat, menetapkan nama Allah. Adapun kelompok As'ariyah, mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala namun mereka mengimani sebagian sifat, mengingkari sebagian yang lainnya. Mereka menetapkan punya 7 nama saja. Allah punya 7 nama, ya. Sifat al-haya, sifat al-ilmu, sifat al-kalam, sifat al-basar, sifat al-sama, dan seterusnya. Mereka hanya menetapkan 7 saja dari sifat-sifat Allah. Kata mereka, kenapa mereka menetapkan 7 sifat saja? Karena kata mereka, karena sifat 7 itu sesuai dengan akal yang tidak, ya. Yang mereka tetapkan tidak sesuai dengan akal, kata mereka. Ini adalah mereka mengingkari sebagian sifat-sifat Allah. Padahal, ya, pelopor kelompok As'ariyah sendiri, yaitu Abul Hasan As'ari rahimahullah ta'ala, beliau telah bertobat dari ajaran As'ariyahnya. Ya, beliau rahimahullah ta'ala disebutkan dalam biografinya bahwasanya beliau melewati 3 tahapan dalam kehidupannya. Pertama kali beliau beraliran Mu'tazilah. 40 tahun beliau bergelimangan dengan bid'ahnya Mu'tazilah karena beliau terpengaruh dengan ayah tiri beliau Ali Al-Jubai atau Abu Ali Al-Jubai yang merupakan propornya kelompok Mu'tazilah pada waktu itu. 40 tahun beliau terpengaruh dengan kelompok Mu'tazilah. Kemudian beliau berpindah kepada mazhab baru yaitu mazhab yang ingin untuk mengkolaborasikan, menjamakkan, menggabungkan antara kelompok Mu'tazilah dengan kelompok Ahlussunnah. Kelompok Mu'tazilah tadi mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Nah, kelompok As'ariyah mau mencari jalan tengah. Namun, jalan tengah sesuai dengan akalnya saja, bukan berdasarkan dalil. Abul Hasan As'ari mengatakan Allah punya 7 sifat saja. 7 sifat sesuai dengan Ahlussunnah. Yang lainnya sesuai dengan Mu'tazilah, mengingkari. Ya. Ini beliau ingin menggabungkan kelompok Mu'tazilah dengan kelompok Ahlussunnah. Dan inilah yang disebut dengan aliran As'ariyah, ya, yang banyak dipakai oleh sebagian kaum muslimin. Di sekolah-sekolah diajarkan aliran As'ariyah 7 sifat saja, atau ditambah oleh kelompok yang lain menjadi 20. Kemudian Abul Hasan As'ari sendiri bertobat kepada Allah, ya. Bertobat, berpindah kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan menetapkan semua nama dan menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun mengarang sebuah kitab yang berjudul Kitab Al-Ibana, ya. Kitab yang merupakan akhir dari kitab beliau sebagai, ya,
rujukan atau sebagai bentuk tobatnya beliau dari mazhab Asy'ariyah. Beliau mengatakan dalam kitab itu bahwasanya aku sekarang berpindah kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sangat disayangkan kelompok Asy'ariyah pengikut Abu Hasan Asy'ari tidak mau bertobat, sedangkan sesepuhnya, ketuanya sendiri, pelopornya sendiri telah bertobat kepada Allah dengan mengarang kitab Al-Ibanah tersebut. Kemudian wa min ghairi taklifin wala tamtsil, tidak boleh membagaimanakan sifat Allah. Allah punya kedua tangan, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Tidak boleh kita membayangkan bagaimana tangannya Allah. Kenapa? Akal tidak bisa sampai kepadanya. Ini masalah yang gaib. Ya, jangankan masalah antara kita dengan Al-Khaliq, kita membayangkan tentang sifat Allah yang mana Allah terpisah dari makhluk. Ini sangat mustahil untuk kita untuk kita membagaimanakan sifat Allah. Jangankan tentang sifat Allah, tentang sesuatu yang ada dalam diri kita saja kita tidak bisa mentakifkannya, membagaimanakannya. Karena akal terbatas, tidak boleh untuk menggunakan akal di luar batasannya. Tentang masa roh, roh yang ada dalam diri kita. Setiap kita meyakini kita dalam diri kita ada roh. Namun bagaimana bentuk roh tersebut? Bagaimana warnanya? Bagaimana kapasitasnya? Kemudian bagaimana dia tinggal di dalam diri kita? Itu yang paling dekat dengan diri kita. Yang mana kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala hilang, nyawa kita, mati kita. Namun kita sendiri tidak tahu tentang roh kita sendiri. Bagaimana bentuknya? Apalagi dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka akal tidak bisa menalar semua yang ada ini. Wajib menggunakan akal pada porsinya, pada kadarnya, pada tempatnya, pada masalah-masalah gaib. Akal wajib tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kelompok filsafat atau kelompok ahli kalam yang mereka menggunakan akal mereka di luar batas kemampuan mereka. Makanya pada waktu akhir-akhir hayat mereka pun banyak menyesali tentang masalah ilmu mereka, ilmu filsafat, ilmu kalam yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali karena hal itu di luar batas kemampuan manusia. Tidak boleh mentakjih membagaimanakan. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan tentang seseorang yang datang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, kemudian dia bertanya, dia mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Wa kaifa istawa? Lalu bagaimana Allah bersemayam itu? Orang itu bertanya kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pertama kali menundukkan wajah beliau terasa bercucuran keringat. Beliau merasa bahwasanya ini adalah masalah yang besar, masalah sifat Allah, masalah yang sangat agung. Kemudian beliau mengangkat kepala atau wajah beliau, kemudian beliau mengatakan ucapan yang merupakan kaidah dalam masalah tauhid asma wa sifat, yang mana ucapan ini disepakati oleh ulama ahli sunnah dan jadikan kaidah dalam masalah asma wa sifat. Beliau mengatakan al istiwa'u ma'lumun, tentang bersemayamnya Allah itu maklum, telah diketahui maknanya. Apa arti Allah bersemayam? Apa arti istawa? Dalam Sahih Bukhari disebutkan asar ucapan seorang ulama tabi'in yang bernama Abdul Aliyah. Beliau mengatakan al-istiwa artinya ala wartafa'a, Allah itu tinggi. Itu arti al-istiwa. Ala wartafa'a itu artinya istawa, ala wartafa'a, Allah tinggi di atas arsy. Arti istiwa sudah maklum kata Imam Malik. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya Allah bersemayam itu tidak ada yang bisa mengetahui, masalah gaib. Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, tidak tahu bagaimana Allah bersemayam, apalagi manusia selain Nabi Muhammad SAW. Maka kewajiban manusia wal imanu bihi wajibun, kata Imam Malik. Yang wajib adalah orang itu beriman Allah bersemayam di atas arsy. Jangan diotak-atik bagaimananya, bagaimana Allah bersemayam. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimananya sifat Allah tersebut, bagaimana Allah bersemayam tersebut, adalah pertanyaan yang bid'ah. Kenapa? Karena pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat adalah manusia yang paling antus
maksiat, bertanya kepada Rasul. Kalau kita buka hadis dari Rasul SAW, banyak percakapan antara Rasul dengan para sahabat. Para sahabat banyak bertanya kepada Rasul tentang masalah ibadah, tentang masalah ahkam. Namun tidak pernah mereka bertanya tentang bagaimana sifatnya Allah. Karena mereka para sahabat paham, ya, pertanyaan tersebut tidak ada manfaatnya dan tidak akan mungkin mereka bisa mengetahuinya. Dan ini adalah pertanyaan yang berlebih-lebihan, pertanyaan yang ekstrim. Dan Rasul telah mengatakan, halakal mutanatti'un, celaka binasa orang yang berlebih-lebihan. Di antaranya berlebih-lebihan dalam bertanya tentang hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Ini kaidah dalam asma wa sifat. Ya, ini bisa diterapkan dalam semua sifat, bukan hanya masalah sifat istiwa saja. Tentang masalah tangan Allah, ya, Allah mengatakan bal yadahu mabsuṭatan, kedua tangan Allah terbentang. Dan Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah itu semuanya kanan. Ya, akal tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh membagaimanakan. Maka kita katakan sebagaimana kata Imam Malik tadi, al-yadu maklum. Masalah tangan Allah itu sudah diketahui. Allah punya tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sesuai dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Adapun membagaimanakan tangannya Allah itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diketahui. Wal imanu bi wajib, beriman dengan tangannya Allah itu wajib. Kan apa? Sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun bertanya tentang bagaimana tangannya Allah itu sesuatu yang bid'ah. Jadi bid'ah bukan hanya masalah ibadah, masalah keyakinan juga, masalah pertanyaan juga. Jadi inilah ucapan Imam Malik yang dipakai atau digunakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Wala tamtsil, dan juga tidak boleh orang itu menyamakan sifat atau nama Allah dengan sifat atau nama makhluk. Allah punya nama, punya sifat. Mungkin lafaznya sama, namun hakikatnya tidak sama. Manusia punya tangan, Allah punya tangan, namun tidak sama. Karena apa? Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu, wahai Nabi Muhammad, ada yang serupa dengan Allah? Jawabannya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidahnya seorang muslim tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yusafu bi sifatil kamal duna sifatin nafsi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan bukan sifat-sifat yang tercela. Yusafu bi sifatil kamal duna sifatin nafsi, tidak boleh Allah disifati dengan sifat-sifat yang negatif atau sifat-sifat yang tercela. Wa yu'lam annahu laisa kamitsli syai'un wa la kaqawli fi syai'in min sifatil kamal. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam nama ataupun sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Kama qala Allah azza wa jalla atau kama qala ta'ala qul huwallahu ahad. Katakan oleh Nabi Muhammad, Allah adalah Al-Ahad yang Maha Esa. Esa dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, esa dalam asma dan sifatnya. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas. Ini merupakan satu surat yang sangat mulia. Dan dulu pada waktu Ramadan pernah kita kaji tentang surat Al-Ikhlas ini. Namun tidak ada salahnya kalau kita ulang sedikit tentang surat Al-Ikhlas, karena pentingnya surat Al-Ikhlas dan surat yang sering kita baca dan sering kita dengar mulai sejak kita kecil. Dikatakan surat Al-Ikhlas, mengapa disebut surat ini surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada penyebutan kata-kata Al-Ikhlas. Berlainan dengan surat Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena di dalamnya ada kata-kata Al-Baqarah. Demikian pula Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Karena di dalamnya terdapat penyebutan kata-kata tersebut dalam surat-surat tersebut. Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada penyebutan Al-Ikhlas.
Maka mengapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Kata Pak Ulama, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, dikarenakan orang yang membaca surat ini kemudian memahaminya dengan baik, maka insya Allah dia akan bisa mengikhlaskan semua amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Karena orang yang membacanya dan memahaminya dengan baik, insya Allah dia akan bisa ikhlas dalam beribadah. Karena maknanya untuk mengikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, mengapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Disebutkan oleh para ulama karena Allah Subhanahu Wa Taala ya ingin mengikhlaskan, memurnikan surat ini tentang dirinya saja. Ya, dari awal sampai akhir tidak ada masalah kisah, tidak ada masalah hukum, yang ada tentang masalah apa? At-tauhid, masalah zat Allah, masalah nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, mengapa disebut surat Ikhlas? Karena Allah ingin mengikhlaskan. Arti mengikhlaskan adalah memurnikan, memurnikan surat ini tentang dirinya saja, tentang zatnya, tentang ya nama dan sifat. Ini sebab penamaan surat ini dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian tentang kedudukan surat Al-Ikhlas, kedudukannya sangat tinggi, ya sangat agung, sangat mulia surat Al-Ikhlas. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Qul huwallahu ahad ta'dilu tsulutsal Qur'an." Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam masalah apa? Apakah dalam masalah pahalanya? Dalam artian kalau orang itu membaca tiga kali berarti sudah khatam? Tidak. Bukan itu maknanya. Kata ulama, maknanya adalah bahwasanya makna surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an secara global itu isinya tentang tiga hal. Secara global isi Al-Qur'an tentang tiga hal, yaitu tentang masalah hukum, sholat, zakat, haji, puasa, pernikahan dan seterusnya, masalah jihad, masalah dakwah. Yang kedua, Al-Qur'an isinya tentang masalah kisah-kisah, kisah para nabi dengan kaumnya, kisah hamba-hamba Allah yang soleh, kisah orang-orang munafik, kisah orang-orang kafir, tentang masalah kisah. Dan yang ketiga, tentang masalah at-tauhid, masalah tauhid uluhiyah, rububiyah ataupun asma wa sifat. Dan surat Al-Ikhlas itu semuanya berkaitan dengan bagian yang ketiga tadi, yaitu masalah at-tauhid. Jadi sepertiganya Al-Qur'an berkaitan dengan tauhid, dan itulah surat Al-Ikhlas, atau itulah intinya surat Al-Ikhlas berkaitan dengan tauhid. Itu artinya apa? Rasul mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an, menunjukkan akan tingginya kedudukan surat Al-Ikhlas. Adapun keutamaan surat Al-Ikhlas ini sangat banyak. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya, ya Rasulullah SAW banyak ya menganjurkan untuk kita menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai zikir kita. Pada waktu selesai sholat, dianjurkan baca Al-Ikhlas bersama Al-Mu'awwidhatain, Qul A'udzu birabbil falaq dan Qul A'udzu birabbin nas. Demikian pula pada waktu kita mau tidur, disunahkan, dianjurkan baca surat Al-Ikhlas ditambah dengan dua surat, Al-Falaq dan An-Nas. Demikian pula ketika kita sholat qobliyah subuh, ya sunnah qobliyah subuh, dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas pada rokat yang kedua. Rokat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Demikian pula pada waktu kita sholat ba'diyah maghrib, disunahkan pula membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas pada rokat yang kedua. Yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Jemaah haji atau umrah yang tawaf, setelah tawaf ada dua rokaat, rokaat tawaf disunahkan pula membaca surat Al-Ikhlas pada rokaat yang kedua. Rokaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena penting, betul-betul pentingnya surat Al-Ikhlas. Karena orang itu betul-betul memahami surat Al-Ikhlas, insya Allah ibadahnya betul-betul bisa ikhlas. Karena Allah betul-betul dia akan bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih dari itu, Rasul dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, atau Rasul SAW pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiri surah asra marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasul SAW, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir surat 10 kali, maka Allah bangunkan rumah di dalam surga. Ya, 10 kali saja Allah menjanjikan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukan surat Al-Ikhlas sangat sangat mulia. Bahkan pernah suatu saat seorang sahabat pernah mengimami salat, ya.
kemudian dia mengulang-ulangi surat Al-Ikhlas pada rakaat pertama dan juga rakaat yang berikutnya. Kemudian hal ini ditanyakan oleh para sahabat yang lainnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas tersebut dan mengulang-ulanginya. Rasul bertanya, mengapa engkau berbuat seperti hal itu? Kemudian orang itu mengatakan, aku mencintai surat Al-Ikhlas karena dalamnya ada tentang masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Maka demikian pula Allah mencintai. Ini kedudukan surat Al-Ikhlas, ya. Oleh karena itulah penting bagi para muslim memahami betul tentang surat Al-Ikhlas ini. Maka kita katakan yang pertama, Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Al-Ahad atau Ahad. Kul, kata para ulama, kata-kata kul, katakanlah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Karena apa? Justru Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Berarti ada yang menyampaikan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Al-Quran adalah kalam Allah, firmannya Allah. Ayat bukan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Huwallahu Ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Di sini ada dua nama Allah, yaitu Allah dan Al-Ahad. Ya, ini merupakan salah satu atau bagian daripada Al-Asma'ul Husna. Dan kata para ulama, nama Allah ini merupakan induk daripada Al-Asma'ul Husna. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang ketika menjelaskan, menyebutkan tentang nama-nama Allah yang lain, Allah mulai dengan kata-kata Allah. Ya. Dalam ayat kursi misalnya, Allah menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum menyebutkan nama al-hayyul qayyum, Allah mendahulunya dengan apa? Nama Allah. Demikian pula dalam surat Al-Hasr. Ya, pada akhir-akhir surat Al-Hasr yang banyak dipaja oleh para imam atau para imam salat, pada akhir tersebut Allah menyebutkan tentang banyak nama-namanya Al-Asmaul Husna. Namun Allah mendahului semua nama Asmaul Husna tersebut dengan Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah merupakan induk daripada semua Al-Asmaul Husna. Oleh karena itulah orang kalau berdoa, ya, banyak menggunakan apa? Allahumma, ya Allah. Ini merupakan tawassul dengan Al-Asmaul Husna yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu adab orang itu berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Allah, Allahumma. Ya, Allah berfirman, "Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Di antaranya yaitu nama Allah. Apa arti Allah? Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah SAW dan sekaligus seorang ahli bait Rasulullah SAW, beliau mengatakan Allah artinya Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah artinya zat yang disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Ini arti Allah. Oleh karena itulah, ya, sudah pernah dan sering kita sampaikan, tidak benar kalau ada orang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, karena arti la ilaha illaha itu artinya al-ma'bud yang disembah, bukan Tuhan. Allah itu sendiri diambil dari kata-kata al-ilah, kemudian ditambah alif walam lil ma'rifah, kemudian menjadi Allah, yang artinya zat yang disembah dan diibadai oleh semua manusia yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam penciptaannya, dalam pengaturan semesta, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Tidak ada pula yang bersama Allah dalam mengatur alam semesta ini. Seperti yang diyakini oleh kelompok tasawuf yang sudah pernah kita sampaikan. Mereka meyakini adanya Al-Aqtab, Al-Abdal, Al-Ghaus dan sebagainya. Wali-wali yang merupakan wakil-wakilnya Allah dalam semesta ini, dalam mengatur alam semesta. Kata mereka bahwasanya dalam alam semesta ini ada wali-wali yang mengatur alam semesta. Makanya mereka mengatakan kalau menyalahi kiai atau wali nanti kualat. Kenapa? Yang mengatur alam semesta itu kata mereka adalah wali-wali tersebut.
Ya, maka ini adalah suatu kesyirikan, kekufuran. Tidak ada yang ya, bersama Allah dalam mengatur alam semesta. Allah sendiri yang mengatur alam semesta ini. Semuanya atas perintah dan ya, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula yang memberi rezeki. Allah Maha Esa dalam memberi rezeki, tidak ada yang bersama Allah dalam memberi rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin, sesungguhnya Allah zat yang Maha memberi rezeki. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ini adalah keyakinan orang musyrikin zaman jahiliyah. Ya, Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Ini adalah tauhidnya orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, yang lebih baik daripada keadaan sebagian kaum muslimin yang berbuat syirik dalam masalah ar-rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan dari hidup kepada yang mati, dari yang mati kepada yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Serentak mereka orang musyrikin menjawab, Allah. Fasayakulun Allah. Ini yang diyakini oleh kaum musyrikin. Allahu ahad. Ahad dalam masalah rububiyahnya. Bukan seperti keyakinan sebagian kaum muslimin. Ya. Dan keyakinan ini menyebabkan mereka juga jatuh ke dalam syirik masalah uluhiyah. Seperti yang kita mungkin saksikan pada hari-hari seperti ini. Pada bulan Muharram yang diistilahkan oleh orang Jawa dengan bulan Suro. Mereka meyakini ada makhluk-makhluk yang mengatur alam semesta ini. Laut Selatan diatur oleh Nilo Rokidul. Maka kalau tidak, maka kalau biar mereka aman dari murkanya Nilo Rokidul membuat sedekah laut. Membuat kepala sapi menyembelih binatang, hewan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala namun untuk yang menunggu lautan tersebut. Ini syiriknya lebih parah daripada syiriknya orang musyrikin zaman jahiliyah. Tidak pernah orang musyrikin zaman jahiliyah mengenal ada sedekah laut. Kalau mereka ditimpa musibah, mereka berdoa kepada Allah. Orang musyrikin zaman jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya dari kaum musyrikin, mereka lebih baik daripada orang-orang yang mengadakan sedekah laut tersebut. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut pernah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din, falamma najaw ila al-barri idza hum yusrikun." Mereka kaum musyrikin, apabila mereka berlayar di lautan, kemudian ditimpa ombak, ditimpa badai, gelombang besar, apakah mereka membuat sedekah laut, membuang kepala sapi di laut? Tidak. Mereka apa? Da'u Allah mukhlisina lahu din. Berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya kepada Allah. Mereka masih bertauhid dalam masalah hal ini. Ketika mereka susah, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syiriknya mereka ketika mereka selamat di daratan, baru mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semuanya yakin bahwasanya yang mengatur alam semesta itu adalah Allah. Oleh karena itulah kalau mereka tertimpa musibah, mereka berdoa kepada Allah. Namun sebaliknya sebagian kaum muslimin, karena mereka meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah, yang mengatur, yang menguasai laut itu selain Allah, maka mereka pun membuat apa? Sesembahan atau peribadahan kepada selain Allah. Masuk ke dalam syirik ul-rububiyah dan sekaligus syirik al-uluhiyah yang tidak pernah terjadi pada zaman kaum musyrikin. Oleh karena itulah, dakwah kepada tauhid harus terus digencarkan. Meskipun mereka mengatur dari kaum muslimin, namun mereka masih kosong daripada tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ar-rububiyah. Dan inilah bulan yang kata mereka bulan yang penuh kesialan kata mereka. Padahal bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi katsir. Manusia bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan-bulan yang suci. Maka katakanlah Nabi Muhammad bahwa perang di dalamnya itu diharamkan. Apa bulan suci tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Al-Muharram bulan sekarang ini, dan bulan Rajab, empat bulan Muharram atau bulan yang disucikan oleh Subhanahu wa taala. Namun sebagian manusia terutama orang Jawa mengatakan bulan yang penuh sial. Sialnya itu pada diri mereka bukan pada bulan Al-Muharram. Yang membuat sial adalah kesyirikan mereka. Yang membuat syirik itulah yang membuat kesialan di atas muka bumi ini. Tidak ada bulan yang
sial, tidak ada tempat yang sial. Ya, Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la adwa wala tiyar wala hama wala safar. Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tiara, tidak ada sesuatu yang sial. Tidak ada nomor yang sial, tidak ada angka yang sial. Ini adalah kerjaannya orang-orang ya, penghuju, orang-orang apa? Kafir, orang musyrik, ya. Orang-orang Cina yang mempercayai hoki dan seterusnya, mereka yang membuat hal-hal sial tersebut. Dan ini yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Tidak ada nomor yang sial, tidak ada rumah tutup satu yang sial, semuanya tidak ada yang sial. Yang sial adalah kesyirikan manusia, yang sial adalah kebid'ahan, kemaksiatan manusia itu mendatangkan sial. Ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah, dari malapetaka, itu karena sebab dosa kalian, bukan karena bulan yang sial. Maka kalau kita mau menunjukkan misalnya bulan ini bukan bulan sial, kita misalnya menghidupkan misalnya walimah, misalnya di bulan-bulan seperti ini, kita tangkap orang-orang yang apa? Yang berbuat jahiliyah, yang berbuat khurafat. Tidak ada istilah sial. Di bulan Al-Muharram adalah bulan yang suci. Bukan bulan yang penuh mistik dan penuh khurafat seperti yang diyakini oleh orang kejawen, oleh orang-orang orang-orang yang mengikuti keyakinan orang-orang musyrikin, animisme ataupun dinamisme. Allahu Ahad, Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam masalah uluhiyahnya. Demikian pula Allah Maha Esa dalam masalah asma wa sifat. Tidak ada yang serupa dengan sifat Allah, tidak ada yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahu Samad. Untuk menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menguatkan lagi Allahu Samad. Apa arti Allahu Samad? Banyak pembicaraan atau penafsiran para ulama, namun intinya dan yang paling baik adalah penafsiran sebagai ulama yang mengatakan As-Samad adalah Al-Kamil fi sifatihi, yaitu zat yang maha sempurna sifatnya, alladzi istaqarat ilaihi kullu makhluqatihi, yang mana semua makhluknya itu bergantung kepadanya, membutuhkan kepadanya. Wa huwa la yahtaju ilal makhluki, sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Dia dibutuhkan oleh makhluk, sedangkan dia tidak butuh kepada makhluk. Oleh karena itulah, kalau seorang muslim misalnya rajin beribadah, jangan pernah merasa bahwasanya dia telah dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sama sekali dengan ibadah kita. Kita beribadah untuk diri kita sendiri, kita bersyukur kepada Allah, pahalanya untuk kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman tentang Luqman, seorang hamba Allah yang saleh, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman untuk dia bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan aku tidak butuh untuk mereka memberi aku rezeki, dan aku tidak butuh mereka untuk memberi aku makan. Itu harus dipahami oleh seorang muslim. Agar apa? Jangan dia merasa telah memberi nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, dia harus merasa Allah yang selalu memberi nikmat kepadanya. Demikian pula ketika dia berbuat maksiat, jangan mengatakan, oh nanti Allah rugi. La abada. Allah tidak pernah rugi kalau orang berbuat maksiat. Kalau Allah azab mereka, Allah akan azab. Tidak Allah merasa rugi sama sekali. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul dalam hati manusia yang paling bertakwa, tidaklah hal itu apa? Memberikan kekuasaan atau menambah kekuasaanku sedikit pun. Demikian pula seandainya semua manusia dan jin, yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya dalam keadaan jahat, dalam keadaan berbuat maksiat, tidaklah hal itu mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allahu Samad, Allah tidak butuh kepada makhluknya, namun makhluknya lah yang selalu butuh kepada Allah. Allahu Samad, Allah selalu dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Kalau orang itu selalu memiliki keyakinan seperti ini, maka tidak akan mungkin dia meminta kepada selain Allah, karena dia tahu yang tempat bergantung adalah Allah, bukan Nabi Muhammad, bukan para wali-wali yang telah mati. Bukan seperti yang dikatakan oleh pencetus salawat Burda yang mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludu siwaka indah ululil haditsil amami. Kata pengarang qasidah Burda yang banyak dipakai oleh sebagian kaum muslimin,
ya, di situ ada bait syirik. Pengarangnya mengatakan, wahai makhluk yang paling mulia, wahai Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Ini bertentangan dengan apa? Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya manusia. Wa iyyan tasallahu bi dharrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Kalau orang itu paham Allahus Samad. Ini ayat-ayat yang sering dibaca namun terkadang lalai untuk diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Allahus Samad, As-Samad juga merupakan Al-Asmaul Husna, merupakan bagian daripada nama Allah yang baik. Allahu Al-Ahad As-Samad. Ini tiga nama yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini juga mengokohkan, menguatkan akidah bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada ayah, kepada ibu. Allah juga tidak butuh kepada anak. Lam yalid wa lam yulad. Dan ayat ini sekaligus sebagai bantahan kepada kaum musyrikin ataupun orang-orang Nasara yang meyakini adanya anak-anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dikuatkan lagi, tidak ada serupa dengan Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal dalam rububiyahnya, uluhiyahnya ataupun dalam masalah nama dan sifatnya. Kemudian kata Syekhul Islam disebutkan di sini, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan As-Samad. Apa arti As-Samad? As-Samad artinya al-alim alladzi kamula fi ilmihi, yaitu zat yang maha mengetahui, yang maha sempurna ilmunya. Al-azim alladzi kamula fi azamatihi, yang maha agung dan sempurna keagungannya. Al-qadir al-kamilu fi qudratihi, yang maha kuasa dan sempurna kekuasaannya. Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Kamil fi hikmatihi, dan maha sempurna dalam hikmah-hikmahnya. Al-Sayyidu Al-Kamil fi sujadihi, yang maha menguasai dan sempurna kekuasaannya. Intinya tadi, bahwasanya arti As-Samad adalah Al-Kamil fi sifatihi, yang maha sempurna semua sifatnya, yang tidak ada sekutu baginya. Wa qala Ibnu Mas'ud wa ghairu radhiyallahu anhum, berkata para sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan selainnya, beliau mengatakan As-Samad artinya huwallazi la jawfa lahu, zat yang tidak memiliki rongga. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya Allah tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, karena Allah la jawfa lahu, tidak memiliki rongga, tidak sama dengan apa? Makhluk-makhluknya. Wal ahad alladzi la nadhira lahu. Dan kata para sahabat, arti al-ahad artinya tidak ada sekutu, yang tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, baik zatnya, baik nama dan sifatnya, baik perbuatan-perbuatannya. Fa'idmuhu as-samad yatadhamma ittisafahu bi sifatil kamal. Nama Allah as-samad itu mencakup semua sifat-sifatnya yang sempurna. Oleh karena kita katakan tadi bahwasanya arti as-samad yaitu zat atau zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang selalu dibutuhkan oleh makhluknya dan dia tidak butuh dengan makhluknya. Wa naf wa yatadhamman ittisafahu bi sifatil kamal wa nafyana qa'id anhu. Dan Allahus Samad itu meniadakan semua sifat-sifat yang tercela. Apa yang dimaksud dengan sifat tercela? Seperti sifat zalim. Ya, Allah tidak berbuat zalim sama sekali. Wa ma'ana dzalamil 'abdi, tidak boleh Allah dikatakan itu berbuat zalim. Misalnya seorang misalnya dia rajin ibadah, ya, namun kok masih seret rezekinya, masih banyak musibah yang menimpanya. Jangan dia seudzon kepada Allah, jangan mengatakan oh Allah zalim. Mengapa orang kafir diberi rezeki, saya kok masih melarat terus? Ya, kenapa orang ahli bidah, ya, masa Allah berkuasa, kenapa ahli sunnah tidak berkuasa? Jangan seudzon. Pasti ada hikmah di balik semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus husnudzon kepada Allah, apalagi ketika orang itu dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakit yang parah, harus husnudzon kepada Allah. Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda husnidzoni abdi, aku tergantung kepada husnudzonnya seorang hamba kepadaku. Kalau orang itu berbaik sangka kepada Allah, Allah akan berbaik kepada. Namun sebaliknya, kalau dia berburuk sangka, Allah akan apa? Membalas buruk sangkanya tersebut. Wajib untuk apa? Meniadakan sifat-sifat dolim dari Allah atau sifat-sifat yang tercela.
Allah semua sifatnya sempurna, semua itu baik. Yang jelek itu pada perbuatan hamba-hambanya. Wa ismuhu al-Ahad yatadamma ittisafahu annahu la mithla lahu. Adapun nama Allah al-Ahad itu mencakup semua sifat-sifat yang tidak ada serupa dengannya. Artinya semua sifat Allah itu hanya milik Allah, yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kata Syekh Islam di sini, wa qad basatna al-kalama 'ala dzalik fi tafsir hadhihi surati wa fi kauniha ta'dirus Qur'an. Dan kata Syekh Islam, kami telah menjelaskan masa tafsir surat Al-Ikhlas ini dalam kitab tersendiri, yang mana Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Qur'an. Wallahu ta'ala wa sudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.